Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Coba. Ini juga. Aku pakai topeng, aku pakai topeng. Oh, oke. Coba gue ngocok. Belum. Apa yang kamu lakukan? Gerak. Rhino, kita nak stop benda lain ni. Tadi aku boleh datang bank ni. Kau call juga ni tu. Ha? Tadi aku suruh Atuk datang bank. Atuk lah 69. Radio 69. Ha, radio 69. Lawa eh? Ha, lepak kau ni. Lawan, lawan. Terima kasih. Siapa yang cakap tak lawa tu, memang dia ni lah pasal Aku beli cap ni semata-mata pasal tak ada barang. Ha. Ada ke? Yang terlepas semua yang pegang barang. Nampak? Semata-mata pasal dia punya aku dah faham apa maksudnya. Kalau aku nak cakap itu. Lawak. Ha. Aku cepat. Lawak. Tak faham. Oi. Nampak. Lawak. Aku beli pasal semata-mata. Kalau kamu nak keluar rumah, bagilah bini aku penat dulu, baru keluar. Dia penat-penat dia mesti dia tidur. Dia pergi ajak bini dia bergaduh ke bangang ni. Dia ajak bertumbuk. Kamu kata tu aku penat. Memang DJ betul dia. Aku tak faham lah biaya ni. Dan jenis ke bangang? Tak tahu je. Dia bangang tak sepanah hidup tau. Bangang dia. Bukan buat-buat. Macam ni. Aku pakai ni. Aku buka rambut ni semua ni. Dong. Cap ni harga tak sampai 100 kan? Dah tengok hari tu berkenaan lawa agak. Cap dia, harga dia 200. Harga cap tu. Eh, mana yang lain? Tu tu, buka baju. Eh. Ni, Brain. Kau bini kau macam mana? Dah, aku dah dua-dua ikan yang tadi. Oh, kau dah okey lah. Aku dengar cerita ni, dia ni mengintai. Ya, dia ni tak elok benar dia. Kau ni berbenda lah, yo. Ni mata ketumbit you. Kamu tadi kan ajar. Kamu kata apa? Jaga dia. Jangan terlepas dari pandu pandangan kamu. Aku jaga lah jadi. Okay. Jen. Okay, sekarang ni. Ni. Jen, ni. Atuk on the way. Radio 69. 69 je aku masuk. Kau ada rakam tak? Encik aku. Rakam apa? Tak ada buat apa. Oh, ya. Rakam apa Syahon? Adik aku tu tau. Dah. Kamu. Syahon. Kau ni Syahon. Lebih pijak. Syahon. Layu pun ni boleh rasa sikit layu. Lebih-lebih pijak. Itu je. Pijak. Sekarang ni. Tak, sekarang ni kau cuba cerita. Kau buat apa tadi dengan polis? Kita orang cerita kita orang. Sekejap. Tutup lah sampai. Okay. Cerita kita orang sebenarnya. Kita orang menyamar tadi. Okay. Menyamar. Lepas tu kalau macam diorang gone kan. Kita orang nak rampas duit tu. Oh. Clean lah, nak buat kerja clean lah. Cita-cita aku yang gone. Kau pergi push sangat aku. Aku nak main ni. Barbar Barbar. Tak nak kita umat pula. Charger itu masih 150 star. Mohon disediakan Al-Fatihah untuk arwah ayah saya yang telah kembali kepada tadi aku lalu kat pembesar besar bukan main. Guys, doakan Al-Fatihah kepada arwah ayah Muhammad Syazli. Guys, bukan kami. Guys, apa dia guys. Tu Atuk tak datang. Sorry. Apa ada occasion tadi? Benda lah. Tak bagus. Beraya kot tu. Selalu tolong tu. Selalu tahu lah. Aku apa saja sama-sama. Untuk tadi yang Atuk T tu pun tak datang. Aku tak tahu. Aku kalau boleh lagi sejam tadi. Tak tahu aja. Aku tunggu try hard. Aku rasa dia tak suka engkau aja. Dia suka dengan kau pun sebab benda tu. Ya tu. Sebab duit tu. Ya tu. Macam tu lah. Ya tu. Kalau betul kawan dia dah berhenti kerja lah. Ya tu. Betul tu. Tapi aku rasa macam aku maafkan dia pasal dia pakai inai kan. Tu. Mana? Buat tangan dia. Tak, tangan tu bukan ni. Itu tatu. Tatu tu. Kamu ni baru satu lagi kahwin. Mana pengantin perempuannya?
Mana sini? Tidur lah kat rumah. Tapi jangan lagi dia ada kelas ni, kelas yoga tu. Saya dah daftar dia kelas yoga. Okay, yoga. Kelas yoga eh? Dengan Liti dengan Ramzi. Aku call ni jap. Adik aku jap. Dia dengan Liti dengan Ramzi tu kelas yoga. Hello, adik. Ya? Kau kat mana? Adik dekat dataran dengan Ramzi dengan Liti. Oh, ya. Buat apa? Training? Nanti just lepak kat sini. Training lah. Yang malas sangat. Ya. Okay. Aku suruh ni adik aku training masak. Nak bagi kau makan. Betul. Dia dah masak untuk kau lah? Dia masak air tadi. Kau kena rasa makanan dia. Dia masak sumpah lah. Kau rasa nanti aku malah nak cakap apa? Okay. Dia, adik kau pernah masak apa dong? Ha? Dia pernah masak apa masa kat rumah tu? Oh, dia pernah masak apa? Tok ni asal busy body sangat. Semua benda nak tahu. Pasal adik saya pun nak tahu bini orang kot tu. Aku tanya. Tanya. Oh, okay. Tanya. Adik, macam-macam dia pandai masak. Tapi dia tak pandai masak. Tapi macam-macam dia masak. Ah, apa? Okay. Kau kenapa tu pakai nampak pusat ni? Pusat. Tu sibuk hal saya. Kenapa tu? Son. Dia tegur benda yang ni baik aurat. Gitu tu. Oh ya. Yeah. Kau ni sembek betul kau ni. Ha ha, betul tak awang ah ni. Lembab. Jawab macam oh ya. Dia kau macam salah. Okey tok. Yang mana yang betul, yang abang cakap apa tok tegur yang baik tu saya ikutlah. Ya. Yeah, yang mana yang tak baik tu saya pulau tu. Okey betul. Ha tu gitu. Yeah. Tok tak payah busy body sangat ah hal family saya tok. Tak aku tanya je dong. Ah, ha, ia macam pusat tadi tak apa. Ha, ini nak tanya pasal adik saya. Adik saya perempuan. No, nak tahu pasal apa? Okey. Lepas ni aku kena ni lah. Okay, aku tengok apa? Kena diam ya. Tak boleh cakap. Aku ambil pula. Apa? Dah diam lah. Tanya cakap. Okey. Sekarang ni macam mana? Okey. Back to the plan. Kita kena pergi tengok tempat tu. Aku boleh kan join dom Boleh ya? Yep. Tok, plan kau apa tok? Ada burung kat sini. Kau boleh tukuk kuku Wah, okay. So aku boleh cakap mana Okay. Tak, siapa suruh kau cakap tu? Okay. Bila aku tanya, kau jawab. Okay. Kau faham tak? Faham. Tak, itu aku tak tanya. Aku buat ketemu kau. Itu contoh. Aku tak tanya. Okay. Dengar? Itu pertanyaan. Oh, okey, dengar. Okey, sekarang ni dalam kepala otak tu apa plan? Aku jawab. Apa ya? Okey, plan aku dengar bank besar tu nilai dia dah ni lah ni. Dah besar kan? Dah besar lah. Why not kita try? So, what you think? What you waiting? Itu apa ada benda tu? Apa benda tu? Itu maksud dia kau macam mana? Apa kau rasa? Itu lah maksud dia. Itu tak ada masalah tu. Sekarang ni dia usnah. Macam mana kita nak masuk dan keluar tu daripada bank tu? Yep. Okay, macam ni. Kita nak keluar masuk, kita ada berapa orang kat sini? 2, 4, 6. Ya. Kalau lagi kurang lah. Lagi baik. Betul? Lagi masuk kita. Betul? So macam mana? So kita kena macam kita plan lah selalu kalau tu lah polis kan ada berapa orang ni Yok. Ya polis. Aku tidak aku check Ya kau rasa possible lah kalau kita nak try lari pakai selain kereta. Lebih kurang daripada 6 orang lah. Okey, macam ni lah. Dia lari pakai motor. Okey, macam ni. Tak. Aku rasa macam ni. Kau tahu tak? Apa, kita kena cari helikopter. Okey. Helikopter Suji. Lepas tu kita kena cari yang betul-betul hostage. Bukan hostage yang main-main. Betul. Contoh dia macam polis ke apa benda. Heli, bang. Heli ni. Okey. Dia dah ada dekat Heli.
So kita parking depan depan John Ali ya. Bank besar tu. Tak apa. Thank you bah. Right. Love you bah. Kita dan masuk Ali naik angkat belah. Betul. Betul. Good idea. Belah suara ulang-ulang. Tapi empat orang dalam kereta, seorang kena bawa elevator. Helikopter ni ya. Kau kena bawa. Aku tak boleh. Aku ada kesin. Ya, duk. Tak percaya kau tu ni. Kau nak kena bawa ke? Empat orang kita dalam ni. Boleh? Aku empat orang, dua orang helikopter lah. Enam orang. Tak kisah, kita enam orang kan. Dua helikopter, empat dalam kereta. Okay. So bila kita masuk kereta, helikopter terus ambil, terus belah. Okay, okay. Okay. Dalam kes tu, kalau diorang ikut juga naik helikopter, kita kena ni lah. Kita kena pandai-pandai fikir lah, nak suruh drop kat mana. Okay, okay. Tapi helikopter kat... boleh muat berapa orang? Ha? Empat je. Empat. Kalau sekali dengan ni lah, pilot. Boleh. So, nice, belakang dua, depan tak dua. Tak boleh kiri. Okay, gayat ni jatuh, takut jatuh kau. Kena dong. Apa dia? Oh, kereta siapa? Kereta kita empat orang. Kereta akan dicangkuk ke apa? Ha, akan dicangkuk. Bawa belah. Boleh lah, kita dorang kereta. Kereta dicangkuk. Itu aku ambil dalam kereta lah. Satu kereta, satu heli lah. Wih, cangkuk eh. Ya, macam mana? Berani. Siapa yang pandai cangkuk? Aku rasa Sean lah. Bayan pandai cangkuk? Bayan pandai dalam. Kata Atok nak. Atuk lah bagi jatuh. Bapak cangkuk ni janganlah. Aku tak berani jatuh cangkuk. Itu yang kita bukan. Adom. Bagi Atuk lah Adom. Bagi Atuk. Kalau pandai cangkuk. Tapi kena pandai ni. Kan kita macam macam kita fucked up kan. Macam duduk dalam kereta tu. Baik. Kami keluar kan. Duduk kereta tu. Terus sambil datang. Ambil terus belah. At least kalau kita kena tembak pun, kita gone dalam kereta tak? Betul. Tapi kena cepat, takut dia tembak helia pula. Kita takut tu je. Ya. Dekat atas heli kena cover fire lah. Ya. Lebih kurang, bagi lebih kurang. Heli aku rasa Brian. Tak, heli tu aku rasa yang ramai-ramai dalam tu kan. Kiri kanan diorang datang tembak. Kan. Lepas tu, just ambil kita dalam ni lah, dalam kereta lah. Okay. Tu yang dekat bawah kena sikit helikopter kena ramai, betul? Ya. Heli. Apa benda dia gadah kau ni? Tak, tiga heli, tiga kereta je. Tiga heli, tiga kereta? Kereta. Kereta. Ha. Tak payah. Sebenarnya kereta dalam kau ingat apa? Cerita Hindustan ke apa? Tiga orang dalam heli, tiga orang dalam kereta. Empat orang dalam heli. Dan empat orang dalam kereta. And apa heli? Satu je kau upaya. Heli tu buat lagi kanan. Tapi yang tukar pilot tu dia mana sempat nak tembak, dia tengah berpeluh nak cangkuk kereta tu. Tak. Bawa lah sesiapa dua orang belakang. Oh, kira tambahan lah. Leti ke apa? Kalau orang tambahan. Adik. Okey, boleh. Apa adik aku ke? Okey, ngam. Aku rasa bagi aku duk Eli. Ha, inilah kau ni dah tahu bini nak datang, nak acah-acah pula. Tak, bagi aku duduk kat Eli, aku nak yang tukar tembak tu. Ha. Abah boleh? Aku okay. Boleh lah. Boleh eh? Oi, jom. Okay, so sekarang macam ni. Sean, kau siapa tak? Sekarang ni persoalan ni siapa yang akan bawa heli? Aku mana tahu, tak tahu. Siapa yang... Jangan aku. Siapa pandai? Siapa pandai cangkuk? Cuba kita kena try lah. Kita kena try. Kau pandai Sean? Aku rasa Sean pandai. Cangkuk tu ke apa? G. H. Apa? Yang tu aku tak tahu. Tapi masalahnya dia bini tu kan jangkuk. Bini apa Brian dengan Letty dengan apa si Ramsey, tiga orang sekarang. Okey. Ha. Ya, kita dah empat orang. Siapa nak bawa helikopter? Okey, channel dalam helikopter aku, Sean. Dan lagi dua orang. Tak kisah siapa-siapa. Biar tambahan kan. Pasal tu lah aku cakap. Aku tengah cakap tadi yang mana yang apa yang masuk time job ni je. Yang aduh. Aku okay, tak apa. Sekarang ni dia total kena 8 je.
Lagi dua je. Dom. Total 8. Ha, lagi dua orang. Seorang kalau ada extra tu cover dekat ground je. Hmm. Ha, suruh. Macam ni aku rasa. Yang baju merah ni kau nama apa? Dal, dal, dal. Okay. Engkau cover apa? Balai. Cover balai? Ha, cover balai. Kau tengok balai polis keluar apa benda, kau bagi tahu polis dah kat mana, kat mana. Lepas tu kau follow je polis tu. Lepas tu kau duduk luar tu, kau kerja kau sekarang ni bagi tahu je polis berapa orang, boleh, kat boleh, depan boleh, berapa orang, belakang berapa orang, kat mana kira, ada celah-celah apa benda, kau kena bagi tahu orang. Kira scouter bagi information lah. Yes. Yes. Boleh, boleh, boleh. Yes. Okay. Okay. Make sure kau do. Jangan kau habis dulu. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Okay, sekarang ni okay. Tok. Ah, okay. Kau boleh bawa, bawa ni, cangkuk. Sean, Sean bawa. Sean bawa? Bawa, Sean bawa. Sean bawa. Kau bawa eh. Okay, kereta tu kau parking. So, kau nak cangkuk kau depan balai tu, depan bank tu. Betul-betul depan bank besar kat depan-depan pintu besar. Kau parking jauh sikit. Kau parking jangan rapat sangat. Tengah-tengah highway, tengah-tengah jalan. Tengah-tengah petak tau. Senang sikit. Nak nak cangkuk kan, apa nama, kipas tu langgar. Kau jauh sikit daripada bangunan lah. Sikit je tak apa, boleh. Aku try. Ya, aku try call Han jap. Ni kau ada nombor telefon tak? Call jap. Apa dia call siapa? Call Han. Ha? Kan ada. Han pemalas tu. Dia dia sakit sikit. Wah, si tadi tu apa tu? Hello Han. Tu Mahmi apa lah tadi? Bangang Mahmi. Kenapa? Kerja baru tu. Tadi kan dia incas tadi. Apa tuan Mahmid tadi? Eh tapi kalau kita nak masuk pun line clear. Maksudnya? Faham lah. Cukup ke? Oh. Apa tu? Apa tu boleh 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 ngejah. Tak masalah. Boleh ngejah. Betul? Boleh. Okay, jap, 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 jap. Kau siap. Kau siap apa? Okay, jap. Aku saya location dengan kau datang je lah. Kau bawa Azam ni pun. Eh, tayang dengan Mamai kan? Tak, bukan, bukan. Dia cakap dia tengah lepak dengan Tok Kadi tu, dia kata. Ikut dia lah, dia nak buat Tok Kadi ke apa. Tak bagi dia. Dia datang seorang dah. Okay. Aku nak suruh dia. Weh, sini, sini lah. Aku nak nak suruh dia ni, apa? Nak idea dia macam mana nak bagi time kita keluar tu polis tak tembak apa benda. Kan dia idea dia kan gempak sikit. Okey okey okey, dia tunggu datang. Faham? Faham, faham. Faham, faham. Kalau faham. Kamu faham baguslah. Pasal susah nak bagi orang faham sebenarnya. Damn, Ken. 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 Sekejap aku tukar baju dalam kereta dengan ada baju. Oi Han. Ni Yop ni pun gay ke? Ha? Ha? Tak, tak push ni langsung lah Yop. Yop ni gay ke? Aku tak, belum ready lagi. Wah, ah, belum ready lagi, nampak? Eh Han. Han. Ha? Ah, macam ni, aku nak tanya sikit lah. Apa tu? Kau gay tak gay? Aku gay. Okay, sekarang ni, kita nak lompat. Pergi handphone tu. Kita nak lompat. Okay. Kita orang nak tanya kau punya idea. Pasal kau punya idea kan gempak-gempak kan. Aha. Okay. Macam mana nak bagi polis kat luar tu tak tembak kita orang? Pasal plan dia macam ni. Kita orang nak parking kat luar luar balai luar bank besar tu. Alright. Lepas tu helikopter kena datang ambil. Tapi kalau kita keluar tu, polis tu tembak kan, pisang lah. Tapi macam mana nak dapat idea keluar polis tak tembak? Kau rasa apa idea dia? Kutip mah. Kutip seorang. Hostage. Hostage. Okay, hostage.
buat lari sekali dengan hostage boleh? Tapi kalau buat lari sekali, dia orang tembak tau. Kejar. Tapi takkan lah lepas hostage dia biar macam tu je? Tak kejar apa-apa? Cik tembak betul? Alamak, ya. Kau tahu lah Tuan Mamu tu mesti terompom tembak terus punya. Kau tahu lah perangai dia tu, bangang tu. Kau dia boleh ubah pemikiran kepala otak dia tu? Tanya je. Tak, kau boleh. Ada mana? Dia nak ubah pemikiran apa. Kau ni pun macam orang bingai ya. Okay. Han cakap apa ni Sean? Kita kalau boleh nak macam mana nak bagi dia membuatkan dia tak boleh tembak kita. Ada something apa pula? Kalau nak lepas daripada tolak daripada kenderaan atas, tak boleh. Jadi lain. Tak boleh. So plan dia apa nak apa? Tak boleh, tapi kalau kita nak naik kereta, ada kenderaan apa? Kita nak naik kereta, kira kereta, four seater. Lepas tu helikopter akan datang ambil terus belah. So kita tak payah nak lari-lari daripada bawah-bawah ni. Sangkut itu kereta. Sebab kita nak cangkut kereta tu. Nak atas cangkut terus. Bukan naik, cangkut. Kau rasa macam mana? Kau Asia kan? Kau pandai? Aku kan? Ya. Macam mana nak buat? Apa tadi dah? Macam mana nak buat polis? Macam mana nak buat polis luar tu tak boleh tembak? Adakah sebab kita pegang hostage atau apa-apa? Kau rasa hostage okey tak? Tak ada. Okay. Kena hostage kita ke? Kita pegang hostage tu dong. Kena ada. Okay. Kita pegang hostage, kita duduk kat tengah-tengah air tu. Ibarat macam kita nak lepaskan hostage kan. Lagi tengah-tengah air kota datang, kita lepaskan hostage. Tangkut dulu belah. Boleh kat, tapi kau rasa dia tak tembak ke kalau kita lepaskan hostage tu? Kena cepat lah. Kena cepat. Okay. Yang duduk bawah kereta tu pegang hostage. Yalah memang. Ya memang. Dah cangkuk. Baru lepas hostage naik kereta. Possible kalau contoh lepas dia cangkuk tu kita boleh naik kereta. Okay macam ni. Aku rasa macam ni. Kita macam ni. Parking kereta kat depan-depan pintu apa bank tu kan. Bank. Okay. Lepas tu polis datang semua kan. Okay. Yang driver akan naik kereta pergi ni lah, pergi ke depan sikit lah. Orang cakap pergi depan sikit. Kita bawa hostess tu jalan ke tengah sikit. Ketengah. Lepas tu apa macam minta dia orang jauh lah. Minta dia orang jauh sikit. Lepas tu baru helikopter datang ambil, kita gerak lah. Yes, betul. Kena betul-betul jauh lah Dom. Tapi Dom, kita kena try elu Dom. Try heli ada. Sangkut. Dah dapat heli ya? Eli bapak dia ni ada. Eh bapak kau dia kan. Wah Dom, kena try kat jagi. Buang punya Eli. Han kita try dulu. Pok. Dia pun nak Eli. Lah. Okey. Dom. Kejap aku jumpa aku jap. Adeh. Tak nak cuba yang macam heli tu yang macam kereta tu masuk dalam heli. Lepas tu tutup terus naik atas gerak. Itu kena lari. Itu kau bertabang. Itu kena masuk kereta tu. Kita kena lari ke mana-mana dulu lepas tu baru nak masuk dalam tu. Maksudnya macam helikopter kan dah siap parking kat tengah-tengah kan. Lepas tu kereta pun dah siap parking belakang. Helikopter pun dah buka tu kat belakang. So kereta dah siap parking belakang kan. So kereta datang yang keluar pintu bank kan. Ada ke helikopter macam tu? Ada. Yang ada boleh buka pun belakang tu. Yang ada buntut dia boleh buka tau. Boleh masuk kereta tu biji tu. Tak masalah bapak Sean tu ada. Senang sikit. Itu tinggal driver naik kan. Dah letak hostage. Naik kereta. Kereta tu jalan masuk dalam helikopter. Terus helikopter tutup naik atas terus. Yang kau nak bergerak ni apa? Usi. Bergerak sana, bergerak sini, bergerak sana. Kau cerita sambil bergerak eh. Okay sekarang ni kita pergi bank. Lepas tu sekarang ni masuk kereta. Lepas tu weh, kau kena relax. Kau cakap tu helikopter tu tak ada, ayah dia tak ada. Dom, sini. Ada. Masalah sekarang pasal heli tu bapak aku tak bagi tau. Dia macam hilang harta kerajaan kan. Tapi aku ada cadangan, aku kena pergi curi lah. Kita pergi curi mamai. Okey. Nak curi kat mana? Mana ni? Military lah. Tu bapak aku lah. Oh, military base. Okay, sekarang ni kita empat orang. Sekejap.
Dia gerak-gerak ramai-ramai boleh. Ah, jom. Boleh. Okey. Jadi pak ramai tak takut jadi pak gerak lagi kau tu. Okey. Gini gerak tu kereta je, kereta. Ah, okey. Okey, jap aku kencing je eh. Nanti kau tahu. Apa dia? Dom. Ah. Apa benda kau ni? Betul, benda jadi pak gerak tu. Pak gerak apa? Okay. Asal aku gelak-gelak dah apa? Okay. Ha? Itu aku kata dia tak tutup pasal muka kau. Okay. Benda kau ni? Benda kau ni? Bodoh? Yang tadi lah. Yang itu. Bagi kau buat bank. Lepas tu? Lepas tu? Muka kau. Tak, dia sembang sambil jalan tu. Okay, Dom. Aku rasa macam ni, Dom. Kita masuk ni ambil helikopter. Lepas tu masuk kereta. Lepas tu dah kereta ni. Ah, lepas tu gerak lah. Dia sambil sembang sambil ni, weh. Sambil berjalan, weh. Dah, tak cerita banyak. Dia ambil kereta tempat kita. Jom, cam. Right. Habis so, yang ni, Atuk bio dia. Standby, kan? Tak ada. Dia ada on the way. Dia pergi ambil tadi. Kau nak suruh Atuk pergi cek hostage dulu, siap-siap? Haa, cek hostage betul juga. Suruh Atuk cek hostage, kita pergi sana. Aku suruh ni lah, leti semua. Mek, bang. Orang cek hostage. Oh, ingatkan cakap dengan aku tu. Pengatuk ni. Dah. Okay. Sekejap. Sekejap, kontak. Yang ni dah boleh delete. Delete Suprema. Okay, sekarang ni dia nombor baru, betul tak? Ni enter number, new contact 019. Dia 02012. Ni nombor ni birthday aku. Letih. Hello. Kosong tu tiga lah, bongok. Ya Allah, kenapalah. Edit. Hey Dom. So sekarang ni, macam mana? Atuk, ikut sekali je. Ya, aku call dia. Okay, sekarang ni tu helikopter. Hello, Leti. Kita kena pergi pergi cari satu gudang ni, seorang ni hostage. Okay. Aku nak cari ni. Atuk follow belakang. Menteri. Okay. Tok bapak aku, Atuk. Okay. Jom, Menteri. Kakak, eh, hostage aku suruh ni tau. Leti pergi. Biar dia settlekan hostage, kita settlekan heli. Jom. Aku tengok. Ya nak. Hello, Ma. Apa kat ni? Umar. Sure, bapak kau ni lah tidur. Cun, jap, Ma. Ni. Okay, bos cek ni pula watak Elia kan? Tak mana? Ha, betul? Ha, kau off kan? Tunggu gudang kan? Betul lah gudang kan? Janganlah dia. Dia orang rembat ustaz ni. Kucing mana kat situ ke mana? Jangan kau colik ustaz ni, bongok. Jangan kau colik ustaz tu. Abah keluar, Mak. Ayah, asal tak ada apa-apa, saja. Tak ada KK bang. Nanti. Nak bawa ke mana? Umar Cik Azhar. Cik Azhar, okay. Umar Cik Azhar tahu lah yang atas bukit tu. Yes. Right. Ni dorang. Jom, kita pergi military. Polis gambar ni. Jom. Gerak. Polis. Apa? Polis. Okay. Ke kiri. Ini kanan. Bingai. Ini siapa kanan. Bawa kereta tu? Ni. Yuk. Weh, bingai ya? Boleh lah. Aku kalau polis nervous. Laju terus. Kau tanya ni. Aku rasa dia orang nak rembat ni lah. Mana? Jangan dia orang apa, take hostage si ustaz tu sudah. Mau jaga kita. Anak-anak. Ustaz, kita tak boleh macam ni, ha? Dah cop pasal dia? Ada? Tak ada lah.
Ada tadi kan dia datang tadi masa kau kahwin ni. Tadi yang last kali, last kali je. Last kali datang lah. Ha. Itu dia. Asal bukan dia yang ni kan aku. Ha? Dia lambat. Dia lambat, lambat. Tak apa ni. Aduh, aku bau. Nanti boleh lah sebelum subuh ni tolong dia buat tazkirah ke boleh tak? InsyaAllah. Boleh kalau dia ada lagi. Haa, ada. Aku suka dengar ni. Aduh, siapa lah call ni? Hello. Ya, Ma. Oi, anjing. Abang keluar, gini lah. Oh, ya. Dia ajak aku ke kolam banyak. Alright, bye-bye. Cakap abang kau, member ajak pergi mancing. Aku nak isi minyak, ya. Ya. Okay, okay, okay. Nah, hello, Pak. Abang gini, Pak. Keluar, engkau, Pak. Gini. Position. Ui, alhamdulillah. Cantik abang. Abang macam ni? Jepun. Abang, abang beli rim lah. Rim. Ikut, ikut. Sebelah je. Dia tiba kat mana ni? Beli bang? Orang bang. Dia cakap dengan bapak kau. Kau anak aram. Ni lah, duduk tepi lah. Nanti abang hantar gambar kan? Orang bang, sama-sama bang. Mana gerak tu? Dia ni tiba kat tu? Biar je lah. Dia nak cakap dengan bapak dia. Kau jealous. Cui, cui satu bang. Orang orang cakap dengan bapak sendiri. Okey okey. Okey. Tiba dia pula rim. Oi. Oh, abang dah naik, abang dah naik ni dah. Naik flat. Okey okey. Kau memang daripada kecil memang bapak kau tak ada kan? Brain. Ya, cuma tak ada cerita kan. Ya kira bapak kau sebenarnya anak ram kan? Ada, bapak aku ada. Serik tak? Sebenarnya Obama. Oh, nipu siap. Lagi tiba tu. Dah. Jom. Lagi tiba tu. Itu nama bapak aku tak ada. Eh, bukan nama kau Brian bin Aram ke? Brian bin Chauki kan tadi. Aram. Kau tak dengar lah. Weh, Aram lah. Gila. Chauki. Aram. Kau main lah ni. Kau nak Aram kan? Kertas tu. Boleh cekir hati kau. Ceritik tu salah kau. Awal-awal salah kau. Sinapur bubik kau. Kampung-kampung pokoknya. Kampung pernah sudah liau. Untang tak ada Sinapur. Kani nabi studio. Naga ada tenaga. Naga kepala tiga. Susun dengan tengah. Kani nabi sampur tak. Hijau-hijau antur. Ceritik tu senyuruh. Senyuruh awal-awal. Senyuruh salah kau. Another one. Boleh cekir hati kau. Ceritik tu salah kau. Awal-awal salah kau. Singapore bubik kau. Kampung-kampung pokoknya. Kampung minat tengah liau. Untang tak ada Singapore. Kani nabi studio. Naga ada tenaga. Naga kepala tiga. Susun dengan tengah. Kani nabi tak kota. Hijau-hijau dengan tur. Ceritik tu senyuruh. Senyuruh awal-awal. Senyuruh salah kau.
Boleh cekik anjing kau, security tu salah kau. Awal-awal salah kau, Singapore, bubi kau. Kampok-kampok pokoknya, kampok kena tinggal yau. Nangga di Singapore, kani nabi studio. Nangga ada tenaga, nangga kepala tiga. Susun di tengah-tengah, kani nabi nangkota. Pinjam-pinjam di mandu, security tu sendiri. Aku rasa. Yeah. Tadi aku rasa sekejap. Aku rasa mungkin kereta kecil senang sikit. Cuba kereta ni pula. Tok, buka kunci tok. Eh, tapi aku rasa kereta Alphard baru nampak sky tu. Okay, by the way, Viman Rajkumar. Dah. Viman Rajkumar eh. Gila tu, gila. Gila tu. Bro, gila bro. Dia tu tak tinted kereta ni. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Viman Rajkumar dengan Faik kan, korang dua spam star kan. Tapi bila Rajkumar aku tak tahu berapa ribu star je aku kira boleh eh. Terima masuk eh. Satu. Ya. Yeah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12 12,000 star weh. Dia seorang saja. Okay eh. Faik je eh. Faik dia di supporter. Dia supporter. Lepas tu dia bagi 2,000 star. 2,000 200 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 Faik Viman Rajkumar. Terima kasih sangat-sangat. Datang-datang ke Cangkok tu. Aku pun tak reti nak bercakap apa. Macam nak cakap lebih sebenarnya. Tinggi sikit. Tapi terima kasih sangat kan. Gila banyak tu korang bagi aku weh. Terima kasih tu. Terima kasih weh. Banyak gila weh. Atau try masuk. Terima kasih eh. Dalam ni wajar eh. Apa yang korang bagi aku ni kan. InsyaAllah aku bukan duit aku kan. Dan aku bagi orang lain. Kan insyaAllah eh. So, terima kasih Viman Rajkumar. Terima kasih Faik. Viman Rajkumar 12,000 star.
Faik, terima kasih. 2,600 tak, terima kasih. Semoga dimulakan rezeki. Dia panjangkan umur dan dimudahkan segala urusan. Apa-apa masalah korang, InsyaAllah akan dimudahkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak siut. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. So, by the way, Bima Rajkumar, I love you too. Aduh, kau bagi aku segan lah. Aduh. Terima kasih. Woi, terima kasih. Serius. Terima kasih. Ah, weh, aku dah habis diserang. Try masuk kereta, sempat. Kau tahu kau pegang hostage kan? Lepas hostage, terus sah. So, kereta terbalik ni. Kereta terbalik. Gini. Ah, naik lagi. Tapi kan. Sekejap. Yang ni tak boleh naik kereta? Tak boleh kereta. Ha, boleh. Eh, aku naik helikopter gila. Sekejap. Eh, kereta wajar. Hello. Bukan dua. Kereta wajar no? Memang dua orang. Dah sampai lah. Kereta wajar dua orang. Buang kereta wajar. Buang. Topeng semua. Buang. Kereta aku. Okay. Jangan lupa. Pergi. Rumah Cik Azhar sekarang. Ya Allah. Jangan kau. Kau. Dah aku dah buka. Ahmad Zaman, terima kasih 50 star. Faris, terima kasih 99 star. Anas Gaming, terima kasih 50 star. Terima kasih Bima Rajkumar, terima kasih 830 star. Terima kasih. Guys, wish birthday guys. Birthday dia kan? Dia yang bagi 12,000 star kat aku. To change your